Oke, kita berjumpa lagi di Pamalona Group. Kali ini kita akan membahas maling apes, gagal, dan terlucu di Indonesia. Maling ini datang dengan dua orang bergoncengan. Melihat banyak motor yang terparkir, maling ini pun mampir. Sambil bergaya eksotik, maling yang berjaket hitam ini penuh gaya. Dan sambil mencongkel motor ini. Dan tak lama kemudian aksinya dipergokin sama si jilbab cantik. Udah cantik, pemberani lagi. Oke, salut deh sama mbak ini. Oke, lanjut. Maling ini datang dengan dua orang juga. Melihat motor target yang terparkir sendirian, maka maling ini pun turun untuk beraksi. Dan tak lama kemudian, sang maling ini pun apes karena dipergokin sama yang punya motor. Hehehe, jalar cok. Maling ini penuh gaya. Lihat aja motornya tuh, teman-teman. Wah, keren kan? Kita tahu siapa sangka kalau ini jalar maling. Mari kita saksikan video berikut ini. Maling ini sudah mengintai sejak tadi. Dan si baju putih pun mulai beraksi. Dan tak lama itu, kita saksikan dulu videonya teman-teman. Apa yang sedang terjadi dengan si baju putih ini? Yuk kita saksikan yuk. Maling ini sudah beraksi dan satunya lagi menunggu dan standby di motor. Tapi apalah daya, dipergokin sama yang punya rumah, lalu mereka kabur. Sang pemilik rumah pun tak mau mengejar. Maling ini sekuat tenaga untuk membobol kunci motor ini, namun apalah daya kunci motor ini terlalu kuat. Dan tak lama kemudian sang pemilik motor pun keluar. Dan ternyata seorang perempuan. Wow. Dua maling ini beraksi pas di depan masjid dan melakukan aksinya sangat santai. Dan sambil memantau situasi aman atau tidak, dua maling ini pun melancarkan aksinya. Tak lama kemudian dipergokin sama jemaah masjid. Terima kasih teman-teman sudah menonton di video kami. Semoga video ini bermanfaat buat Anda dan selalu waspada menjaga barang-barang Anda karena maling ini selalu pintar dan berhati-hatilah.